Tes 1 2 3. Halo guys, balik lagi di channel saya, Public GWP, teman-teman. Oke, kali ini aku pengen ngegameplay Eva make si pendant baru ya, teman-teman. Pendant baru Exile King Hammer ya. Exile King Hammer ya ini. Yang dia tuh pendant barunya Palu Thor ya, Palu Thor dikombo sama Exile ya, teman-teman. Ini aku dari win 1 sampai win 7 itu ini ya pakai Eva ya teman-teman, dan posisiku 2 kali kalah, sekali kalah sama custom Kimun, sama sekali kalah lagi sama custom Pril sih, 2 kali kalah itu. Jadi aku di sini benar-benar nyawanya tinggal 1 ya teman-teman, tinggal 1 doang buat ke win 9. Jujur sebenarnya aku pesimis sih, hard try banget ya. Pesimis banget aku buat win 9 sih. Tapi nggak apa, ini cuma buat have fun aja teman-teman. Jadi setnya di sini ada Titan yang pesawat, habis itu ada apa namanya tuh, Ninja Sus ya teman-teman, biar balik ke area aku, habis itu chance dead roll lagi. Terusnya ada Exile pendant baru itu, Exile King Hammer sama Regol Sudim. Jadi kombonya itu ketika auto construct nyala itu bisa nge-trigger blok sudut spesial nyala, terus kita bangun lagi atau ngambil area lawan dulu, ambil alih lewat menang suit atau apa gitulah ya, intinya kayak gitu. Ini aku coba setnya tuh 1 turn bisa banget buat menang ya, cuman asal kalau kopi lawan boncos sih, kalau kopi lawan boncos sih bisa banget 1 turn, karena resikonya bahwa Exile King Hammer itu kan bisa nge-trigger kopi ya, itu kan dilema ya. Tapi untuk saya seperti ini kurang lebih sih GG ya, cuman kalau kalian gagal buat win TTL 1 turn itu udah bakal susah banget sih, karena lawannya bakal cepat banget buat comeback ya, apalagi lawan Kimun ya. Kimun aduh, itu 1 turn langsung bangkrut kalian. Ya tapi masa kemana-mana pakai DPG, masa kemana-mana pakai Diamond Punch kan, jadinya poros slot satunya guys. Oke, kita langsung coba aja, semoga aja bisa win 9 ya, biar dapat 200 diamond lagi ya. Kalau misalnya kalah di win 7 sih nggak apa-apa ya, dapat 100 diamond, tapi jangan sampai 83 sumpah. Kalau sampai 83 sih nyesek sumpah anjir, nggak dapat cashback. Soalnya kita lihat di sini lawannya ketemu siapa, langsung ketemu Gaya ya teman-teman, langsung ketemu Gaya. Oke, dia pakai SS Thunder dan Family. Dia jalan pertama, waduh, dia nyepam landmark dong. Dia nyepam landmark nih, bahaya banget nih, dia nyepam landmark teman-teman, bahaya. Jujur aku pesimis sih ini bisa win 9 apa enggak. Kalau enggak bisa win 9 ya udahlah ya. Ini kayaknya dia langsung ngeblokir semua area deh, tadi bangun semua deh. Apes ya kita ya ketemu kartu kayak gini ya, langsung ditutup sama dia tuh. Ini jujur aku gak tahu gimana cara menangnya ya, gak tahu guys. Soalnya kalau Gaya kan dia nge-spam landmark di mana-mana sih. Oh, dia 7. Kenapa dia 7? Kenapa dia ke situ, guys? Oke, kopi nyala. Dia pindah nggak? Enggak ya. 12. Oke, 12 ya dapat, teman-teman. Pasang pot. Minta selain kita ke sini. Oke, langsung nyala nih jasusnya ya, teman-teman. Aduh, suruh spesial nggak? Nah, ini yang bikin blunder tuh kayak gini guys, yang bikin blunder guys, yang bikin blunder tuh ini, yang bikin blunder dari Exile King Hammer. Aku agak suka sebenarnya kayak gini, suruh spesial nggak? Wah, nggak ya, nggak suruh spesial ya. Nah, aku udah jalan berapa kali sih? Sulit. Suruh spesial dong. Oke, boncos ya teman-teman. Ini kayaknya kita nice try sih. Ya udah, mungkin kayak gitu aja ya. Ini gimana lagi nih? Aku juga nggak tahu nih gimana cara menangnya, sumpah. Soalnya udah Gaya tuh ya 1 turn selesai anjir. Nah, dia double lagi.
Double-double gini udah repot ya, udah double-double muluin lawannya. Cuma sampai win 7 teman-teman. Ya udahlah ya. Susah guys, susah sumpah. Ketemunya kalau enggak siapa itu? Kostum Pril kalau enggak si Gaya ini susah anjir sumpah. Kostum Pril, kostum Kimun. Buat bersaing udah enggak bisa. Udah enggak bisa. Kesimpulannya yang bisa aku dapat pakai set Medan ini malah bikin blunder atau malah bikin blunder. Malah bikin blunder ya pakai set kayak gini ya. Ini kita kena tarik, yaudah gitu aja mungkin teman-teman. Kita enggak usah ambisius ya teman. Enggak usah ambisius ini. Malah nge-trigger kopi-kopi kan, malah bikin blunder. Ini aku nggak usah ambisius ya teman, biarin aja, bodo amat, udah kena kutuk juga itu. Udah kena kutuk juga ini, nggak tahu mau kemana lagi anjir. Ini mau kemana guys, mau kemana tuh nggak tahu mau ngapain anjir. Tahu. Ya udah ya guys, mungkin kayak gitu aja untuk gameplay Teleport Hammer di Eva kali ini dari saya. Terima kasih semua yang udah nonton ya teman-teman. Bye 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 bye.